Ya, sejak meninggalkan Paris Saint-Germain dan bergabung bersama Inter Miami, pemilik 7 trofi Ballon d'Or, Lionel Messi, tampaknya tak mau berhenti untuk terus mencuri perhatian pecinta sepak bola dunia. Setelah membawa Inter Miami tak terkalahkan dalam 7 laga secara beruntun dan memenangkan gelar Piala Liga 2023. La Pulga kembali tampil brilian setelah memimpin comeback sensasional melawan sang pemuncak klasmen Major League Soccer, Cincinnati, dalam laga semifinal US Open Cup. Bahkan aksi gemilang yang ditunjukkan Messi membuat banyak orang tak percaya, termasuk komentator Arab Saudi Hasan Al-Aidarus. Mega bintang timnas Argentina, Lionel Messi terus menunjukkan performa apik bersama Inter Miami. Dari 8 laga yang sudah dimainkan, La Pulga mampu mencapai 2 final dan meraih 1 gelar juara. Terbaru, pemain terbaik Piala Dunia 2022 tersebut berhasil membawa Inter Miami ke semifinal US Open Cup 2023 setelah mengalahkan tim tuan rumah FC Cincinnati dalam drama babak adu penalti yang berlangsung di TQL Stadium. Cincinnati yang bermain dengan dukungan penuh penonton berhasil menyulitkan Inter Miami setelah Luciano Acosta membawa Cincinnati memimpin 1-0 di babak pertama. Brandon Vasquez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-53. Tertinggal 2 gol, Inter Miami jelas dalam bahaya besar. Terlebih, mereka tidak banyak menciptakan peluang hingga pertengahan babak kedua. Namun di tengah situasi sulit itu, Messi kembali menunjukkan sihirnya di lapangan. Sihir Messi kali ini tidak lewat gol, melainkan lewat assist. 2 assist Messi membuat Inter Miami berhasil menyamakan skor menjadi 2-2. Gol balasan pertama Inter Miami ada di menit ke-68. Lewat sepakan bebas Messi di sisi kanan pertahanan Cincinnati berhasil disundul oleh Leonardo Campana. Assist kedua Messi lalu lahir di masa injury time, di mana saat semua mengira Inter Miami akan menelan kekalahan dalam laga tersebut, Messi kemudian datang dengan segala keajaibannya. Ia memberikan assist brilian sebelum diteruskan Leonardo Campana menjadi sebuah gol. Inter Miami pun selamat dari kekalahan di waktu normal dan laga berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Inter Miami sempat memimpin 3-2. Namun, Cincinnati bisa menyamakan kedudukan sehingga laga berlanjut ke adu penalti. Di babak adu penalti, Messi turut mencetak gol dan membawa Inter Miami menang 5-4. Kemenangan ini membuat Inter Miami lolos ke final dan berpeluang kembali mengangkat trofi. Sementara itu, dalam laga yang pada akhirnya dimenangkan Inter Miami tersebut, La Pulga kembali membuat catatan individu yang mengesankan. Di mana, bermain selama 120 menit di lapangan, Messi berhasil mencatatkan total 85 sentuhan dengan bola, 85% akurasi umpan, membuat 5 dribble sukses dari 5 kali percobaan, 5 umpan penentu, 2 tackle sukses, serta 2 assist yang menginspirasi comeback sensasional malam tadi. Bahkan dalam 8 pertandingan yang telah Messi mainkan, dia belum pernah merasakan kekalahan, serta mampu mencatatkan 10 gol serta 3 assist. Tak hanya itu saja, penampilan gemilang Messi pagi tadi juga menjadikannya sebagai man of the match, sekaligus man of the match ketujuh Messi dari 8 pertandingan yang telah ia mainkan, dan itu jelas luar biasa.
Sementara itu, melihat apa yang ditunjukkan Messi bersama Inter Miami, bahkan membuat komentator Arab Saudi tak percaya. Bagaimana tidak? Meski baru beberapa minggu membela The Heroes, Messi telah membawa perubahan yang sangat signifikan. Tak hanya itu saja, La Pulga juga telah mencatatkan sejarahnya sendiri hanya dalam waktu 2 minggu saja. Ada klub yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menulis sejarah, dan ada tim yang Messi menulis sejarahnya dalam 2 minggu. Ungkap Hasan Al-Aidarus dikutip dari The Sport. Lionel Messi membawa Inter Miami ke final US Open 2023. Bagi pemain 36 tahun tersebut, ini adalah final keduanya bersama Inter Miami. Sebelumnya, Messi membawa Inter Miami ke final Leagues Cup 2023. Inter Miami berjumpa Nashville SC pada laga final Leagues Cup 2023. Laga berakhir dengan skor 1-1 pada waktu normal dan extra time. Inter Miami menang lewat adu penalti sehingga membuat Messi meraih trofi pertamanya. Dengan final US Open Cup berada dalam genggaman, Lionel Messi punya peluang untuk meraih trofi keduanya bersama Inter Miami. Final US Open 2023 akan dimainkan pada 27 September 2023 mendatang. Sementara itu, Lionel Messi membawa perubahan signifikan untuk Inter Miami. Dari klub juru kunci klasemen Major League Soccer, Inter Miami kini menjadi klub yang konsisten dan terus mengukir kemenangan. Pada 8 laga yang dimainkan bersama Messi, Inter Miami selalu menang. Pada kasus ini, menang adu penalti juga masuk dalam hitungan. Messi mencetak 10 gol dari 8 laga yang dimainkan. Dia hanya gagal bikin gol pada duel lawan FC Cincinnati. Walau gagal bikin gol, Messi membuat 2 assist brilian. Namun, jika dilihat pada laga malam tadi, Messi tampaknya mulai kelelahan karena selalu menggendong pasukan Gerardo Martino sendirian. Pemain terbaik di dunia itu kemungkinan akan mendapat jam istirahat lebih. Jadi itulah saat aksi magis Messi buat komentator Arab Saudi tak percaya.